Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dari nirmana. Nirmana merupakan ilmu yang mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan persepsi, ruang, bentuk, warna, dan bahan berwujud dua atau tiga dimensi. Nirmana adalah Nirmana adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seni rupa seperti titik, garis, warna, bidang, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Unsur-unsur nirmana. Yang pertama adalah titik. Titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar dari sebuah titik yang dapat dikembangkan menjadi garis atau bidang. Yang kedua ada garis, yaitu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda, ruang, rangkaian massa, dan warna. Ketiga, bidang suatu... Yang ketiga ada bidang. Bidang adalah suatu bentuk pipih tanpa ketebalan, mempunyai dimensi panjang, lebar, dan luar, serta mempunyai kedudukan, arah, dan dibatasi oleh garis. Keempat ada bentuk. Bentuk seperti garis, titik, atau bidang akan menjadi bentuk apabila terlihat.